Halo, kembali kita di channel kita di Whatever Cheddar. Gue gak sendiri, ada Agus. Kita mau ke Jordan Toys, mau main-main, tapi tetap menjaga namanya protokol kesehatan. Jadi pakai masker. Salah ngomong ya. Mobilnya udah mau jalan. Ini opening yang paling sikat. Habis makan, biasa ngantuk. Tuh Jordan Toys masih pada tutup nih samping-sampingnya. Hah? Tutup? Emang nggak buka? Nggak, lu mau ajak anak lu main deh? Iya, udah lama banget. Ya, kasian ya. Anak udah butuh bergerak. Bapaknya gerak terus soalnya. Wah, bapaknya nggak bergerak mulu. Tuh Jordan Toys. Let's go. Satu, dua, tiga. Ah, ketinggalan gua. Kejar remanya. Widi. Gawat nih, gua udah mulai lupa cara main di GT nih. Ini bikin mobil lagi. Iyalah, bikin mobil gua. Orang mau di sini mah main. Main dia, malah bikin mobil. Yok, MS gua bisa IT. Yuk. Nih ada Rama Murdoch nih. Dia salah satu sepuh dari standar Tamiya Kiri juga. Enggak, sepuh. Dan ini pun mobilnya dari rusak yang bang dulu ya, belum belanja-belanja. Yoi, ya. Bro, lihat dong. Masih yang kere-kere aja nih. Black Mamba, Bro. Black Mamba. Rusak. Apa IC-nya? Tahu. Ya, ya, balik ya. 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 Bos, dua kali, Bos. Lu niat enggak bikin FM? Gua lupa kalau udah jadi FM. Balik. Elah. Mana tutupnya salah lagi nih. Ini udah jadi FM, Bang. Iya, front mesin. Ah, tadi salah ya. Tadi mundur ya? Mundur. Jadi mundur mesin. Kita ganti gearnya ya, pakai warna hijau sekarang. Serem ya nariknya pakai itu ya. Tangan gua halus, tau tau kenapa ya? Ya enak. Aduh, gak jadi turun. Black Mamba, Black Mamba. 2, 3. Aman. Woi, Yudan. Yang ngajar ini. Woi. 1, 2, 3. Oh. Waduh, jauh banget. Yo, 1, 2, 3. Wow. Ini nih. Anjing. Yeah.
jauh banget. Nih, dari selatan, dari barat, gokil ya, cek dulu, anjay. Yuk. Kita mainin ini nih. Kita hancurkan. 1, 2, 3, duluan lu. Anjir. Wuh, kenceng banget, Ipur. Juara. Wuh. Apakah dapat? Wih, karena pelan. Pulang. Tuh, 2, 3. Yuk. Masih oke. Lap terakhir. Wih. Kalian di tanjakannya ya? Keren ya? Iya. Kalian kita ganti mobil. Mati. Nih kita cari lawannya seperti Kakak Rosco. Oke teman-teman, kita kembali di kamar setelah tadi main-main di Jordan Toys ya. Mobil gue sebenarnya untuk awal-awal itu cukup enak, cuman entah kenapa lama-kelamaan si depannya ini, si ET-nya ini sampai harus gue ganti ke rigid sih biar bisa masuk di IC. Padahal kalau kita lihat derajatnya di sini, ini sudah cukup lumayan untuk bisa mengatasi si lane change atau si interchange IC itu. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini, roller sebelah kanannya pun sampai gue pakai yang karet. Karet 12-13, and then yang belakang ini juga gue kasih karet 1. Tujuannya sih sebenarnya buat naklukin si IC, cuman ternyata masih tidak berhasil. Dan ternyata emang mobil sempat beberapa kali itu loncatnya gak stabil. Kenapa? Karena emang sasisnya sudah umur dan harus waktu diganti sih. Dia udah bisa sampai ngebuka, ngebengkang kayak gini. Terus ini juga belakangnya udah harus benar-benar diganti. Ini ya, kayak gue harus nge-build ulang lagi mobil ini karena emang juga harus sudah waktunya pensiun sih sasis ini sih. Harus minta diganti sasis baru lagi gitu. Nah, sama si ET ini kayaknya lubangnya sudah mulai kegerus sih teman-teman. Jadi makin gede banget. Jadi untuk bukaan ET-nya juga mulai sangat lebar banget dan derajatnya jadi ngaco ya. Sama ini juga ya, pokoknya harus sudah diganti semua deh mobil ini. Tadi mobil Agung itu pakai EMA sasis ya, dia pakai HDP dan itu sangat gesit banget. Emang mobilnya settingannya pas banget untuk track yang tadi teman-teman baru lihat. Terus mobil Omnivore juga itu sebenarnya gesit banget, cepet banget MS-nya. Sampai si MS ini juga kewalahan ya, mungkin karena sasis yang tidak bisa layak untuk dipakai lagi, jadi transmisinya jadi ngaco gitu. Nah, intinya sih cukup seneng aja sih bisa main balik ke GT lagi, karena kan sebelumnya video-video teman-teman yang lihat itu mainnya di GT ya, di Jordan Toys, untuk mengobati rasa kangen lah, tapi tetap tidak melupakan yang namanya protokol kesehatan. Nah, gimana teman-teman? Kalau teman-teman suka sama video ini atau mungkin teman-teman punya kritik saran buat channel Whatever Channel, boleh lo teman-teman kasih di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga buat like video ini dan juga subscribe juga channel ini Whatever Channel. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dan mobil ini tentunya pasti sudah bersih kalau sudah 1000 subscriber. Dadah.